Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Pembawa Hikmah Isra' Mi'raj pada malam hari ini, Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Muammar Bakri LC.MA. Terima kasih Bapak telah hadir memenuhi undangan kami. Suatu kebanggaan bagi kami masyarakat Segeri, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ustaz masih sempat hadir memenuhi kegiatan kami di Masjid Besar Al-Mutasam, jauh-jauh dari Makassar. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Camat Segeri atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Danramil Segeri atau yang mewakili, segenap jajaran pengurus Masjid Besar Al-Mutasam, yang sama kami hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim beserta anggotanya, yang kami hormati. Kemudian Bapak orang tua kami, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangkep, yang berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri. Kemudian alhamdulillah berkenan hadir salah seorang anggota DPR dari Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Pangkep, Bapak Rahmat Muhayang Esa. Terima kasih Pak berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati segenap lurah dan jajarannya yang sempat hadir. Sining tomatoa malebiku, para tokoh masyarakat, seluruh jemaah yang sempat hadir, yang sama kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Besar Al-Mutasam, Kecamatan Segeri. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, kegiatan ini berjalan atas kerjasama pengurus beserta ibu-ibu majelis taklim dan didukung oleh adik-adik dari IKRASAM, Ikatan Remaja Masjid Besar Al-Mutasam, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Segeri, khususnya jemaah Masjid Besar Al-Mutasam Segeri. Alhamdulillah bahwa di masjid kita ini setiap tahunnya kita laksanakan kegiatan ini dengan mengundang mubalik-mubalik dari luar untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kami berharap bahwa pada malam hari ini kita kembali mendapatkan pencerahan dari apa yang diantarkan nanti Bapak Ustaz kita pada malam hari ini. Ibu dan Bapak sekalian yang sama berbahagia, sedikit kami sampaikan beberapa informasi tentang kegiatan-kegiatan di masjid kita ini, bahwa di samping kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam, juga di masjid kita ini seperti yang biasa jemaah saksikan bahwa dalam setiap bulan itu dilaksanakan 3 kali pengajian, dan insya Allah kami berencana untuk menambah menjadi
4 kali, jadi 1 kali 1 minggu. Jadi kita berharap ke depan ini pengajian kita bertambah. Di mana yang sekarang ini berjalan pengajian fikih yang diantarkan setiap 1 kali 1 bulan oleh Alena Andre Guruta Ki Haji Farid Wajdi MA yang dilaksanakan, diprogramkan oleh pengurus DDI Segeri bekerja sama dengan pengurus masjid. Kemudian juga pengajian tafsir oleh Ustaz Dr. Muhammad Agus MTTI yang setiap 1 kali 1 bulan juga kita laksanakan. Juga sebagaimana yang setiap 1 kali 1 bulan kita ikuti pengajian tasawuf yang diantarkan setiap 1 kali 1 bulan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Abdurrahman SAG MA. Kami berharap bahwa ke depan program kami selanjutnya menambah 1 kali lagi pengajian dengan pengajian tematik. Artinya pengajian tema-tema yang diharapkan bisa memberikan banyak tambahan pengetahuan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan ibadah di masjid kita ini. Selanjutnya bahwa dalam mendekati bulan Ramadan ini, sebagaimana biasa, bahwa masjid kita ini melaksanakan acara buka puasa bersama yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan jamaah Masjid Besar Al-Mutasam full 1 bulan. Tapi mulai tahun kemarin bertambah dengan diadakannya juga buka puasa untuk mubalik-mubalik yang kita undang, yang juga didukung oleh ibu-ibu majelis taklim dan jamaah. Kami berharap bahwa bulan Ramadan yang akan datang kegiatan ini lebih berjalan lebih baik lagi, lebih meningkat lagi atas dukungan ibu-ibu dari majelis taklim dan jamaah Masjid Besar Al-Mutasam. Kemudian kami juga informasikan kepada seluruh jamaah khususnya bahwa mulai tahun kemarin di masjid kita ini setiap Jumat itu membalik kita jamu. Jadi ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Kenapa? Karena boleh dikata 90% mubalik kita yang mengantar khutbah Jumat itu dari luar daerah. Mulai dari Mangkoso, Baru, Pangkep, Kota Pangkep, Maros, bahkan Makassar. Sehingga ini perlu sedikit perhatian buat kita semua. Karena sengaja kita undang, artinya itu tanggung jawab kita untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu semua, atas nama pengurus menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan jamaah. Karena ini tidak bisa berjalan kegiatan seperti ini tanpa dukungan jamaah sepenuhnya. Kemudian menyangkut masalah program fisik, insya Allah yang paling mendesak di masjid kita ini adalah perbaikan atap di sisi kiri, kanan dan depan, juga perbaikan plafon. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Miraj malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh jamaah, juga kepada khususnya kepada Bapak Ustaz, sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan atau kurang sempurna, sebagai manusia biasa atas nama pengurus kami menyampaikan ucapan permohonan maaf. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Dan insya Allah kami berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini senantiasa kita mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.